Ih, tanya udah jelek, buang aja ya sayang ya. Nanti aku beliin yang baru. Ya? Apa? Kamu mau ke pantai? Iya. Kamu kesepian ya selama ini di sini. Iya. Mulai sekarang, aku janji, aku bakal nemenin kamu terus. Balasar. Mas Nero. Balasar dari mana? Abis berenang. Hah? Abis berenang? Gak pakai apa-apa? Jam segini berenang. Sayang saya gak ngeliat Balasar berenang. Oh ya, sekarang Balasar mau kemana? Jacuzzi? Steam? Fitness? Atau mau ngapain? Saya mau kok nemenin Balasar. Sekarang mau nyiapin sajen buat besok pagi. Hah? Sajen? Buat di mana, Mbak? Kuburannya Tania. Loh, bukannya mayatnya hilang? Justru itu saya juga gak ngerti. Kuburan kosong kok dikasih sajen? Nambah kerjaan aja. Ya, kalau Mbak Lasar males, ngapain dikerjain, Mbak? Kuburannya kan kosong ini. Tapi ini kan perintahnya si bos. Kalau gak dikerjain, ntar saya dipecat lagi. Ya, kalau Mbak Lasar dipecat, cari kerja aja, Mbak, di Jakarta. Oh iya, Mbak Lasar bagus deh rambutnya di urai kayak gitu. Cara ngerawatnya gimana sih, Mbak? Ngetoga gagak onrong lainnya. Udah nyonrong, Mbak bicara silahnya kutu. Dega-dega nia loh, Mbak bicara. Secara kebetulan misi dupa. Kok engkau tamu, wajib yang lebih mufake.